Simpen saya sebelum batas kesabaran saya habis. Kau cuma segini, Mbak? Gua cuma punya uang segini. Mau syukur, gak mau ya udah. Ada apa ya, Mas? Ban Mbak kempes tuh. Oh iya, Mas. Dari tadi. Biasanya alatnya di bagasi mobil ya, Mbak? Tunggu, Mas. Biar saya aja ya, Mas, ya. Teman saya tuh, Mbak. Papa. Untung ada kita lah sini, Mbak. Oh iya, Mas. Ngomong-ngomong, dari mana mau kemana nih, Mbak? Mau ke tempat nikahan teman, Mas. Tapi nggak tahu deh, udah begini. Nah, Mbak, pekerjaan sudah selesai. Asal Mbak pengertian, Mbak boleh melanjutkan perjalanan dengan aman. Maksudnya apa ya, Mas? Biaya, Mbak. Tunggu capek lah, Mbak. Oh iya, Mas. Tunggu ya, Mas. Ini, Mas, maaf. Tolong diterima ya. Apa ini, Mbak? Untuk Mas. Kok cuma segini, Mbak? Ini sih penghinaan dong. Ini maksudnya apa ya, Mas? 10 juta. Mbak bayar, beres urusan. Hah? Untuk gantiin ban mobil, biayanya 10 juta. Ini pemerasan, Mas. Lagi pula uang segitu saya nggak ada. Gak bisa, Mbak. Itu nggak ada, Mbak. Tapi kalau Mbak nggak mau, ya kita kepesin lagi, Mas. Saya nggak bisa, Mas. Sekalian 44. Oh, tunggu, Mas. Apa nggak bisa kita bicara baik-baik? Baiknya aneh.
Mbak Ayah nggak mau. Dikepesin Mbak Ayah, Mbak nggak mau. Kalau nggak, Mbak lapor aja sama ketua kita yang pegang wilayah ini. Loh, buat apa saya lapor? Kan saya sudah bilang, uang segitu saya nggak ada. Katanya Mbak mau bicara baik-baik. Sekarang gini aja, Mbak. Mbak pilih, mau bannya kita kepesin lagi atau ikut? Mas, mana ada? Mbak, kalau bannya kita kepesin lagi, siapa yang mau nolongin Mbak di tempat sepi begini? Oke. Gini, Mbak. Mbak ini kan mobilnya kempes. Jadi terus... gini, Mas, ceritanya. Mobil saya itu tiba-tiba bannya kempes. Nggak lama, mereka berdua datang bantuin gantiin ban mobil saya. Setelah itu, mereka berdua meminta dana jasa 10 juta sama saya. Kan Mbak dulu yang setelah 100 ribu. Setahu saya di mana-mana memang segitu, Mas. Itu pun masih saya lebihkan, loh. Sebagai tanda terima kasih saya. Mbak, di sini apa aja ada harganya? Nggak boleh sembarangan. Iya, tapi ini namanya pemerasan. Ini bisa ditindak secara hukum, karena ini kriminal namanya. Ini aja, Mbak. Kita nggak usah ribu-ribu. Nggak usah main hukuman. Mbak juga tahu kan, kantor polisi jauh dari tempat ini. Apalagi bengkel. Ini wilayah saya. Yang saya tahu hanya hukum saya. Jadi mau jangan. Ini bukan masalah konyol atau enggak ya, Mas. Tapi cara Mas itu salah. Mbak, jangan sok ngajar, bisa mati di sini. Kalian yang cem saya. Kalian enggak mau apa? Mbak, enggak usah buat keributan di sini. Pentingnya, Mbak baik-baik. Penuhi permintaan kita. Jadi semua urusan kita anggap selesai. Gimana? Gak bisa. Saya akan pantang tunduk pada pemerasan seperti ini. Nah, gimana ini? Ayo, Riz, kita pulang. Mbak. Kamu mau apa? Apa mau, Mbak? Saya suruh Mbak pergi. Mbak, duduk dulu. Buat apa? Semua sudah jelas. Saya gak akan tunduk pada kalian semua. Hai, cewek. Itu ya, Mbak. Nah, gue takut. Tunggu aja, Riz. Ini bukan masalah tunduk, Mbak. Tunduk. Singkat aja. Mbak mau bayar 10 juta itu, Pak. Mbak, jangan membuat kita jadi nekat. Duduk, Mbak! Atau saya bacok! Bacok? Kamu punya nyali untuk bacok saya? Jangan maju lagi, Mbak. Saya bacok benar. Ayo bacok, jangan ngomong aja kamu. Mbak ini mau mati ya? Mati? Mati urusan belakangan. Berani kamu bacok saya, mungkin kamu yang mati. Lepasin dia! Dia bakal gua gorong depan mata lu kalau lu nggak bayar 10 juta itu. Berani kamu ya, Mas? Bilang sama dia, lepasin teman saya sebelum batas kesabaran saya habis. Gorong. Lu udah sama gua, lu masih belum punya teman kayak dia.
Anjing, enggak mau. Gelombang.
nantiku. Berdebat, jangan tunggu mengintaimu. Berhentak, bergola, darahku. Gemuruh, ku ingin membunuhmu. Ngeron, satu, dua,